para pekerja teks. Informasi yang harus Budi dan teman-teman Bawaslu bisa lancar ya, teman-teman wartawan ini. Kami tidak ingin bahwa pilkada 2020 itu nanti ruang publik kita diisi oleh kampanye-kampanye yang sifatnya tidak mendidik masyarakat, kampanye-kampanye yang kemudian berujung pada sara, berujung pada ujaran-ujaran, hoax, itu mari kita perangi bersama, kita jadikan common enemy, musuh kita bersama.